PSSI resmi mengumumkan Frank Wormuth sebagai direktur teknik yang baru. Di saat yang sama, sebanyak 300 peserta mengikuti seleksi timnas U17 di Kota Surakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan pria asal Jerman, Frank Wormuth, sebagai direktur teknik PSSI yang baru. Hal ini disampaikan Erick saat meninjau seleksi timnas U17 di Surakarta, Jawa Tengah. Di awal masa kerjanya, Wormuth akan mendampingi timnas U17 di Jakarta pada bulan Agustus mendatang. Selanjutnya, Wormuth akan mendampingi timnas pada gelaran Piala Dunia U17. Wormuth sendiri pernah bermain di klub Bundesliga seperti SC Freiburg dan Hertha Berlin. Tadi malam saya sudah menandatangani dengan Frank Wormuth, itu akan menjadi pelatih pendamping. Coach Indra juga sangat menyambut untuk terus bekerja sama. Dia dari Jerman, dia akan mendampingi tim nasional U17 pada bulan Agustus ini di Jakarta. Lalu akan mendampingi tim Jerman. Dan waktu U17 juga akan mendampingi tim secara menyeluruh. Saat yang sama, sebanyak 300 peserta mengikuti seleksi timnas U17 sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17 2023. Seleksi digelar secara terbuka bagi pesepak bola kelahiran Januari 2006 hingga 31 Desember 2007 dengan tinggi tubuh pada rentang 170 hingga 185 cm. Kalau persiapannya sendiri gimana kamu? Maksimal. Latihannya ngapain aja kemarin? Lari 10 kilo, misalkan pagi sore. Kalau posisi kamu? Menurut Erick Thohir, seleksi sudah berjalan di 7 kota besar. Erick memastikan hasilnya nanti murni karena prestasi para peserta, bukan karena titipan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Eka Hariwibawa, Metro TV.